Baik, tindakan Malaysia mempertimbang untuk memboikot import barangan dari Eropah turut disokong kepimpinan Indonesia. Ya, Pengerusi Lembaga Pemulihan Tanah Persekutuan Fekra Berhad, Datuk Najib Wahab berkata, tindakan boikot itu pasti memberi kesan buruk kepada hasil perdagangan negara-negara Eropah. Keputusan untuk memboikot barangan Eropah dicapai sebulat suara dalam beberapa siri perbincangan Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC bersama menteri kedua-dua negara. Dan antara dua negara ini, 90% pengeluaran dunia dari Malaysia dengan Indonesia. Jadi kami meminta rakan dari Indonesia untuk bersama-sama dengan kami. Dan kali ini mereka sudah setuju. Presiden mereka pun sudah setuju untuk mengambil tindakan seperti ini. Maksud mereka dah mulakan ataupun? Mereka sekarang sudah membuat keputusan yang sama dengan Malaysia. Selain itu, kesemua negara anggota CPOPC sedang mempertimbang untuk menghantar delegasi berjumpa dengan kepimpinan tertinggi di Eropah untuk mengubah persepsi negatif Wakil Kesatuan Eropah mengenai industri kelapa sawit. Persetujuan sudah dibuat, tapi sama ada mereka akan teruskan mengambil yang mereka telah membuat keputusan ini, tapi kira saya mereka akan tetap membuat kawatan. Tapi terpulang kepada menteri masing-masing. Tapi keputusan itu telah dibuat. Empat agensi pengeluar sawit negara, Fekra Berhad, Felda, RISDA dan Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia sudah menjemput 26 duta negara EU di Malaysia untuk program turun padang ke kawasan ladang penanaman komoditi itu bulan depan. Ini memberi peluang kepada duta-duta itu melihat lebih dekat bagaimana proses penanaman serta kelebihan kelapa sawit. Beliau yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Kelapa Sawit Malaysia MPOA mengulas kenyataan Perdana Menteri yang merancang untuk mengurangkan import barangan dari EU sebagai tindak balas terhadap langkah mereka memboikot minyak sawit. Kamal Firmansyah Kamaluddin, RTM.